tepung tempel. Yes. Mantap. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya guys. Ini hasil perkebunan masyarakat coklat cukup banyak. Desa digital dan di desa rambutan lagi. Survei lapangan. Oke. Oke, lanjut, ayo mainkan. Kita survei 14 km. Ini melihat kondisi jalan yang sudah dibuka. Kondisinya seperti ini. Ini lebar badan jalan. Ini. Ada apa di samping itu, Pak? Di sebelah kiri ini ada semacam air terjun gitu kan. Air terjun. Nah. Jaraknya sekitar berapa lagi? Sekitar 300 sampai 400 meter lah. Waduh, itu potensi sekali itu untuk dikembangkan wisata tuh Pak. Itulah insya Allah mudah-mudahan nah, akhirnya ke situ juga. Ya. Rencanakan untuk tahun depan ya. Ada waktu, ada umur panjang pun kita buat pariwisata. Oh insya Allah. Memang tempat pariwisata. Tujuannya memang ke situ nanti Pak. Ya. Alhamdulillah insya Allah terkabul lah. Ya. Ya, ya. Cocok, bagus sekali itu Pak. Ya. Nah, itu di sana tuh ada air terjun. Belum bisa kita akses ya, sayang kali. Sekarang belum, dari sini kita belum bisa tempuh. Itulah. Nah, jadi nggak bisa kita dokumentasikan. Ujung tuh kebun apa aja dah? Kebun? Ya rata-rata kebunnya macam gini. Rata-rata macam gini, campur-campur ini. Masih. Kebun. Karena belum difokuskan kan? Ini pohon. Tadi saya lihat ada coklat. Iya, coklat. Pinang. Pinang ya? Sementara ini. Masawit. Pinang, sawit. Coklat. Cuman ini kan rencana. Biasanya orang tuh keluari hasil kebun sebelum ada jalan ini berapa lama, Pak? Nah, oh, inilah kendalanya. Berapa lama? Biar dulu berapa lama? Berjam-jam. Karena dua kali langsir, Pak. Harus pikul ma orang ya? Orang. Sampai situ berhenti dulu kan, langsir dulu dari dalam. Nanti betul. Sudah keluar, dilangsir lagi sampai ke sana. Oh, sulit kali ya. Sampai tembus yang jalan keluar kita tadi. Iya, betul. Sekarang dia udah muda kan, bisa naik Honda kan? Sampai sini, langsung naik Honda. Langsung naik Honda. Seperti mimpi katanya. Ya, seperti mimpi ya, biar jalan ini. Luar biasa. Ya, antusias sekali mereka ini. Betul, luar biasa. Mantap kali. Ini mau di sawit semua. Iya. Nanti ini bisa betul. Ya. Udah ada jalan ini akses kita pun mudah. Betul. Nah, ini. Macam gini kan sayang Pak, hutan-hutan macam gitu kan sayang. Iya. Karena mikir kan masih belum ada jalan itu kan. Kita mau mengeluarkan ya. Hasil buminya macam mana? Iya betul. Apabila nggak ada jalan gitu, cuma ya. Kebun yang di atas itu. Aksesnya jalan. Gimana coba dia mereka tuh? Ada kebun di atas tuh. Ada Pak. Itu kebun itu bilang gitu. Waduh. Nah, itu ada kebun. Di atas sana begini. Oh iya itu ujung tuh. Itu kebun, waduh, gimana cara masuk keluarin itu? Kita masih gimana caranya, beliau udah kerjakan. Iya benar. Tuh guys itu tuh. Di ujung tuh pohon pinang tuh. Enggak tahu cara mas terangkut hasil pertaniannya itu. iya betul. Nah, program ini sangat membantu guys. Iya. Mantap. Tanam pala cocok kali ini. Iya, pala. Nah, kita lihat sini ya. Pohon semua ini pohon-pohon produktif. Nah, ini belum dibuka. Dia harus ngintari sana. Dia ada air terjun sana. Siap, nah, itu tugasmu orang ini nanti kirim. Ini luar biasa. Kita ini ya. Sonil. Guys, kita di sini pekerjaannya medannya sulit. Jadi sebagian
harus menggunakan alat berat karena tidak mampu dikerjakan secara manual karena kondisi medan sangat berat. Dan ini yang mobil putih, ini Pak Keci. Kita bersama Pak Keci dari lapangan. Luas panjang 14 km. Coklat, semua coklat. Ini agak ekstrim sedikit, mungkin. Namanya Bukit Kuali. Nama bukit apa? Bukit Kuali. Oh, namanya ini Bukit Kuali. Dari kampung tempel. Aduh, membuka Bukit Kuali ini agak berat. Perlu jembatan di sini, daerah air, daerah jembatan air harus pasang di jembatan. Ada beberapa titik yang perlu pasang jembatan. Karena kalau musim hujan tuh deras tuh. Macam kuali begitu. Ini benar macam kuali. Nah ini juga menghasilkan. Ini jembatan. Ini pendamping desa, pendamping lokal desa. Bersama tenaga ahli infrastruktur desa. Di Kabupaten Jawa ini kita bersama pendamping desa, pendamping lokal desa dari Kecamatan Kargiri, Kabupaten Aceh Utara. Kita melakukan monitoring panjang 14 km dengan kondisi ekstrim ini. Ini satu yang Pak. Oke, guys, saya harus turun. Saya kan harus turun.
karena kondisinya medan berat, menanjak tajam kali guys, jadi nggak bisa, bendanya nggak mampu. Nah, ya, ini luar biasa. Luar biasa guys, ini harus berjalan. Habis tenaga kita. Ya, beginilah kondisinya kalau pendamping ke lapangan harus melewati seperti ini. Oke. Oh, ini udah habis. Sampai ini ujungnya. Belum. Oh, ya. Sehat kita. Bisa sehat kita jalan kayak gini. Ini sudah jembatan satu nih. Jembatan. Enggak ada jembatan nih, enggak bisa lintas kendaraan roda 4. Coklat ini hasilnya sini, ini kebun coklat. Nah, ini kebun coklat luar biasa, kebun coklat sini luas. Nah, ini coklat, ini coklat semua, kebun coklat ya. Jadi manfaat sekali ini pembangunan jalan. Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, terutama khususnya pada Kementerian Desa. Dengan adanya dana desa, hasil perkebunan ini bisa diangkut menuju pasar. Di jalan yang dibangun dengan dana desa panjang 14 km menuju ke sana. Ini pendamping lokal desa TPK, tokoh masyarakat dan petani kebun coklat. Coklat, coklat, Pak. Ini coklat semua, ini coklat. Ini kan belum selesai. Kebun coklat semua. Ini coklat. Enak nih santai sini. Nah, ya tak si abang main. Internet sudah masih desa lihat. Iya, Pak. Mantap internet. Ya. Kita sampai tempat Mas. Kumpulan warga sini senang sekali. Setelah dibuka jalan baru ini, dikatakannya ibarat mimpi ya, lihat tuh. Lihat, ini luar biasa. Aduh. Kita berjalan. Nah, ini terjal ini, yang memang ini terjal sekali ini ya. Ini jalan cukup terjal. Nah, ini bukit Kuali. Cukup terjal. Ayo, mainkan terus. Cukup terjal ini. Ini terjal, guys. Sanggup nih. Sini. Tak sanggup juga, tak turun. Jauh. Ini pelan-pelan nih. Ada di
biasa guys, kerja. Cukup terjal guys. Melewati jalan bukan jalan baru jauh dan ekstrim adventure seperti adventure ini rasa ini keindahannya nah ini enaklah biasa sebelum sebentar di sini tertutup. Ya, belum jahat dikatakan. Jaringan pendar. Sama besar, penamping besar, penamping lokal desa dan TAI elektoral. Siap mengawal dana desa, implementasi dana desa. Ya, siap. Tim baru pulang dari lapangan. Yo nih guys. Baru pulang. Baru pulang piknik nih ya. Pulang piknik turun gunung nih guys. Turun gunung. Panas-panasan. Panas terik guys. Panas terik guys. Kami berpetualang guys. Kampung tempel. Kampung tempel yes. Kampung tempel yes. Mantap.